warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Lempeni. Ini lagi ada hajatan dua arah, soalnya digantung ini, teman-teman. Punyanya JLS Audio. Ini untuk alamatnya sendiri dari Selok. Jadi bentar lagi kita ke depan sound sana. Berhubung sekarang lagi dekat di ACC, kita lihat di sebelah sini. Oh, potong ale tadi Nah, ini dari mixer itu yang atas sendiri pakai teman-teman, pakai Soundcraft 12 channel. Kemudian untuk DLMS-nya ada yang ini pakai asli. Ini DSP 260 plus, kemudian ini juga ada mixer asli ini, teman-teman, 4 channel yang putih, nggak tahu untuk nomor serinya soalnya ditutup stiker. Kemudian yang bawah sendiri juga ada asli DSP 260 plus, tapi ini yang versi lama, ini yang bawah ini, teman-teman. Dan juga ada master prosesor ini buat kontrol mungkin, dan kontrolnya juga ada di sebelah sana. Nah, itu box TV atau webin sama 12 in single SR-an 12 in, teman-teman. Dan untuk tendanya sendiri tenda hias. Oke, sekarang kita lihat ke depan soundnya, teman-teman, lebih dekat lagi. Ini soundnya beda, yang sebelah sana itu warna merah, yang ini hitam kayaknya. Ini yang baru, ini yang sebelah utara ini, teman-teman. Kita lihat yang sebelah utara dulu. Untuk subwoofernya sama-sama 6 box, linernya juga 4 box. Nah ini powernya lokal, ada 3 biji, yang 1 biji 4 channel. Nah, ini untuk trafonya sendiri 40 amperan nih, teman-teman. Dan ini untuk kabel yang dipakai sekilas ini, teman-teman, bisa diketahui sendiri audio profesional kabel. Nah, ini 2x2,5 mili, nggak ada mereknya, cuma tulisannya gitu aja. Nah, ini pas di dekat jalan raya. Untuk subwoofernya sendiri pakai box singlean, ini F1, kemudian 18 in, linernya itu 12 in double. Isinya excellent, tweeternya itu pakai exclude, dan ini untuk subwoofernya pakai speaker PD, teman-teman. Dan untuk odong-odongnya ini pakai Amex 25 HP, dan untuk dinamonya 20.000 watt ini. Dan sekarang kita lihat yang sebelah selatan. Oke, teman-teman. Nah, ini sih di dekat jalan raya, jadi suasananya sedikit rame, bukan sedikit, pasti ramenya ini. Ya, ini boxnya panjang-panjang ini, 18 innya ini, teman-teman. Nggak tahu ini pakai apa ini, itu ada nggak yang nggak ada kabelnya. Ini untuk amplifiernya lokal juga, ada 3 biji ini, teman-teman. Nah, ini kayaknya beda ini boxnya ini. Itu ada low pack-nya di atas sendiri 4 box. Jadi mid-nya ada 3 box, low-nya ada 1. Nah, ini JLS Audio Sound System Solo Anyar Pasirian, itu untuk nomor HP-nya. Bisa teman-teman catat. Nah, itu. Dan ini ternyata boxnya CBS, ini Trilogy ini, teman-teman. Ada 6 box, kemudian itu linernya ada 4 box. Yang atas sendiri itu 15 in. Kemudian yang bawahnya ini 10 in ini. Ada tweeternya di tengah ini, teman-teman. Ini kalau nggak salah dulu ini boxnya King Kong Audio ini, teman-teman, yang dijual. Kemudian dibeli JLS Audio ini, teman-teman. Kalau untuk speknya ini saya kurang paham. Yang sebelah sini ini kita tanyain aja, oke, sama yang ada di sana, itu sama yang punya, sama ownernya JLS Audio. Jadi, nah, mumpung ada di sini, oh, jadi sini sin. Tuan saya, Mas, ini dengan Mas siapa saya ini? Big Boss. Mas Zainal. Nah,
Saya ini mau sedikit tanya-tanya Mas untuk speknya soundnya jenengan. Itu subwoofernya CBS Trilogy isinya berapa in? 15 in. Speakernya sendiri pakai apa itu Mas? Soundqueen. Oh, pakai Soundqueen. Kemudian Betavo. Sama Betavo. Terus kalau yang itu yang digantung itu berapa in? Yang atas low mid-nya 15 in. 15 in. Kemudian yang mid-nya? Mid-nya 10 in. It, speakernya apa kalau boleh tahu itu Mas? Kalau low mid-nya ACR primer. ACR primer berarti. Kalau mid-nya pakai JIC. Kalau tweeternya sendiri? Akustik. Pakai akustik ya. Terus kalau untuk powernya itu Mas, itu pakai trafo berapa amperan itu kalau boleh tahu? 20 ampere semua. Satu build up yang 2 umbro. Ya, yang satu build up, yang 2 umbro. Oke Mas, terima kasih untuk informasinya yang diberikan. Semoga berjalan lancar nih sampai acara selesai. Oke Mas. Nah, sekarang kita kembali lagi lihat amplifiernya teman-teman. Loh, ternyata tadi ada build up-nya, saya nggak kelihatan. Nah, ini CBS 15 in. Terus